Halo para fans Wilfer, apa kabar Anda sekarang? Semoga diberi kesehatan, keberkahan, kemakmuran dalam keluarga dan kelancaran dalam segala urusan. Kali ini Mimin punya dua kabar tentang Natasha Wilona dan Verrell Bramastra, dan inilah beberapa kabar yang berhasil Mimin rangkum untuk menemani kebersamaan kita pada edisi ini, salah satunya yang paling menyita perhatian publik. Berita momen sahur festival Ramadan, aksi duet Natasha Wilona dan Rara mampu menyihir para juri dan semua penonton. Nah, seperti apa beritanya? Yuk kita intip. Goyang Festival Ramadan 2022, Natasha Wilona duet dengan Rara Lida bikin heboh panggung Indosiar. Malam boleh larut. Namun, semangat pengunjung Festival Ramadan 2022 yang digelar Indosiar untuk tetap semangat dan penuh berkah, amin. Kegiatan Festival Ramadan yang digelar setiap bulan puasa merupakan bulan yang penuh berkah. Kegembiraan para pengunjung semakin bertambah, karena kehadiran Natasha Wilona dan penampilan Rara Lida sebagai host terkenal Indonesia. Natasha Wilona yang secara khusus didatangkan oleh Indosiar sebagai host aksi Indonesia. Penonton terdengar seruan Natasha Wilona dari atas panggung, yang disambut dengan riuh sorak dari para juri dan penonton. Sepenggal lagu berhasil menarik perhatian juri pengunjung lainnya, yang sedang tidak berada di sekitar panggung. Dalam hitungan menit, para juri dan para host ikut bernyanyi. Lagu Islami mengawali penampilan Natasha Wilona duet dengan Rara Lida di panggung aksi Indonesia. Para juri begitu hanyut dan tampak menikmati alunan musik Islami yang disuguhkan. Kecantikan dan suara merdu aktris kelahiran Jakarta tersebut mampu menyihir para pengunjung dan para juri. Aksi Indonesia Natasha Wilona selalu menyuguhkan penampilan yang spektakuler. Salah satunya Natasha Wilona yang penampilannya pada malam ini, tanggal 11 April tahun 2022, lalu trending di YouTube. Penampilan Natasha Wilona dengan Rara Lida berduet menyanyikan lagu Solawat Cinta dan memperoleh viewers. Saat ini mereka mencoba tampil untuk mengangkat layar interaktif raksasa. Membawakan lagunya, Natasha Wilona nampak serasi dengan balutan busana. Para juri pun nampak gemas dengan penampilan mereka berdua malam ini. Seluruh juri aksi pun tak luput memuji penampilan Wilo dengan Rara Lida malam ini. Memang tak bisa dipungkiri, bakat yang dimiliki oleh Natasha Wilona memang sangat luar biasa. Selain jago akting, Natasha Wilona juga mempunyai suara merdu. Setiap penampilan Natasha Wilona dengan Rara Lida menawan dari para peserta pun layak untuk disaksikan. Setiap malamnya, banyak kejutan yang akan ditampilkan dalam panggung Festival Ramadan 2022. Selain itu, potret Natasha Wilona 10 tahun lalu beredar dan jadi sorotan. Sosok mantan pacar Stefan William tersebut dinilai memiliki wajah awet muda. Pasalnya, potret Natasha Wilona sekarang tampak tak jauh berbeda dengan fotonya 10 tahun lalu. Tribuners tentu sudah tak asing lagi dengan wajah aktris cantik Natasha Wilona. Natasha Wilona sudah memulai karirnya sejak tahun 2008 sebagai aktris layar lebar. Ia pun kerap warawiri di layar kaca bermain peran di berbagai sinetron. Baru-baru ini Natasha Wilona membuat gempar media sosial.
Pasalnya beredar foto lawas Natasha Wilona yang menunjukkan seolah-olah dirinya tidak bertambah usia. Padahal foto tersebut diambil pada 10 tahun yang lalu. Hal ini diketahui dari Instagram pribadi kakaknya, Claresta Frederica, yang membagikan foto lawas dirinya dan Natasha Wilona. Tagar throwback, 10 years ago, 10 tahun lalu, tulis Claresta Frederica di kolom caption, Senin, tanggal 4 April tahun 2022. Postingan itu sontak dikomentari langsung oleh Natasha Wilona. Throwback yang sangat throwback ya, tulis Natasha Wilona di kolom komentar. Sang kakak pun membalas komentar tersebut. Super throwback ini, balas Claresta Frederica sambil menyematkan emotikon tertawa. Rupanya foto tersebut memperlihatkan wajah polos keduanya saat 10 tahun yang lalu. Terlihat Natasha Wilona dan sang kakak mengenakan kemeja putih berpose menghadap kamera sambil tersenyum. Hal yang menjadi sorotan adalah wajah Natasha Wilona yang terlihat sama persis seperti saat ini. Warganet pun banyak memuji Natasha Wilona karena wajahnya yang awet muda. Tapi Tribuners, rupanya penampilan mengesankan Natasha Wilona tak didapatkan begitu saja. Natasha Wilona pernah menyebutkan kalau ia sangat berusaha menjaga penampilan dengan melakukan rutinitas khususnya seperti berikut ini. Lantaran kerap memerankan tokoh anak sekolah, maka Natasha Wilona berusaha profesional agar selalu terlihat seperti anak remaja meski usianya sudah menginjak 23 tahun. Natasha Wilona berusaha menstabilkan bobot badannya tetap di angka 48 kg dengan tinggi badannya 166 cm. Melalui video di YouTube-nya, Natasha Wilona membagikan rahasia awet mudanya yakni dengan mengatur pola makan. Aku cuma makan 3 sendok nasi sama telur dan ayam. Aku nggak bisa nggak makan nasi. Jadi pagi aku paling makan buah, smoothies, kata wanita yang akrab disapa Wilona ini. Terus camilan low caloris, makan siang makan malam 2 sendok nasi, banyakin sayur, lauknya, imbuhnya. Selain itu ia juga sangat memperhatikan penampilannya, Tribuners. Selain potong rambut aku juga maskeran tiap hari. Rajin-rajin bersihin muka biar lebih fresh, kata Natasha Wilona di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 29 November tahun 2021, seperti dikutip dari Tribun News. Dengan begitu tak heran jika Natasha Wilona seakan-akan tak bertambah usia meski 10 tahun sudah lewat ya. Dari banyak berita yang telah terucap dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama, bila ada berita yang kurang berkenan di hati para pemirsa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah disampaikan kiranya dapat.